Langkah proaktif diambil bagi mencegah kes buli berulang di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM dengan mengasingkan pelajar di Akademi Latihan Ketenteraan. Tiada kompromi dalam aspek disiplin, lebih-lebih lagi jika ia melibatkan kekerasan. Ragging orientasi bukan satu perkara yang baru di mana-mana, tetapi tidak pernah melibatkan soal kekerasan. Oleh itu, mana-mana yang melibatkan kekerasan, maka kita tidak akan kompromi untuk mengambil tindakan yang tegas. Termasuklah kita berhentikan mana-mana yang terlibat itu daripada menjadi seorang kadet, dan kita akan menuntut supaya dibayar balik segala tanggungan yang kita telah berikan sepanjang masa mereka menjadi ataupun individu itu melalui latihan sebagai seorang kadet.